Tentara Nasional Indonesia hari ini memperingati hari ulang tahun ke-79. Perayaan digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat dengan diawali demonstrasi udara yang memukau. Upacara peringatan hari ulang tahun TNI kali ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Presiden terpilih. Jokowi menilai bahwa di tangan Prabowo, pertahanan Indonesia mengalami perkembangan pesat, khususnya dalam memperkuat alat utama sistem senjata atau alutsista serta meningkatkan diplomasi internasional di bidang pertahanan. Momen menarik lainnya adalah ketika Presiden Jokowi menyapa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang turut hadir dalam upacara. Antusiasme masyarakat yang hadir sangat terasa dengan suara teriakan dan tepuk tangan yang menggema di lapangan Silang Monas. Penampilan Raja Wali Laut Slide turut menghibur para hadirin dan menambah kemeriahan perayaan hari ulang tahun ke-79 TNI. Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Khoirul Fahmi, menyatakan bahwa perayaan ini sangat menarik karena dihadiri oleh dua presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ia juga menyoroti kemajuan dalam modernisasi alutsista TNI Angkatan Darat. Walaupun modernisasi tersebut belum mencapai 100%, upaya untuk mengejar ketertinggalan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.